Assalamualaikum dan salam sejahtera. Teruskan bersama TV hari ini untuk info yang lebih menarik selepas ini. Mahkamah Majestrit di sini hari ini membenarkan pelakon Hafiz Rosdi diikat jamin dengan 3 syarat tambahan. Hakim Siti Fatimah Talib yang bertindak sebagai Majestrit menetapkan Hafiz diikat jamin dengan seorang penjamin bersama syarat tambahan yaitu mendapatkan rawatan dan laporan kesehatan di Hospital Bahagia Tanjung Rambutan. Selain itu, dilarang mengganggu mangsa dalam apa juga bentuk dan menyerahkan paspor kepada mahkamah sehingga kes selesai. Peguam yang mewakili Hafiz yaitu Dato' Akbardin Abdul Qadir bersetuju dengan syarat-syarat yang ditetapkan. Terdahulu, Timbalan Pendakwa Raya Nurul Kistini Kamarul Akbar mencadangkan Hafiz menjalani rawatan dan mendapatkan laporan kesehatan di Hospital Bahagia. Namun dibantah oleh Akbardin atas alasan anak guamnya hanya mengalami bipolar dan bukanlah satu masalah yang serius. Akbardin dalam rayuan meminta hakim mengurangkan jumlah jaminan dari Rp10.000 di bawah paras Rp5.000 atas alasan anak guamnya menanggung 2 anak dan tiada tawaran berlakon selepas kejadian terbabit. Tawaran berlakon juga ditarik balik. Menerusi persetujuan yang dicapai, Hafiz perlu hadir menjalani rawatan dan mendapatkan laporan kesehatan dan rawatan pada 28 Mac ini. Mahkamah menetapkan 9 Jun ini sebagai sebutan semula kes bersama laporan kesehatan tertuduh.